nanti Sule dan Iki. Nah, nanti siap-siap juga ponselnya ya untuk klep dan bunyinya. Oke. Oke, Iki harus bernyanyi Burung Kakatua dengan nada lagu baru. Lagu baruku. Lagu baruku. Nah, lo. Nah, Sule nyanyi lagu Kakatua dengan nada Kesempurnaan Cinta. Ah, yo. Ayo. Lagu baruku lagu apaan sih? Ada lagu saya. Oh, nggak tahu kalau Kesempurnaan Cinta nggak tahu ya Mam ya. Coba meni gitu ih kok aku teh. Emangnya? Aku kan bilang sama Iki ya. Iki inget nggak dulu pertama kali nyanyi duet sama papa kan nggak naik ya Iki giliran nyanyi sendiri naik. Berarti bawa sial bapaknya. Tapi kan ini hasil dari kerja keras. Jangan ngaku-ngaku. Kerja keras bapaknya. Orang tua itu kan ada dua, ada ibu sama bapak. Ini apa sih ibunya? Oh iya, iya, iya. Ya kan? Kok saya malam ini sakit hati ya? Sumpah, benar. Oke, silakan Iki dulu ya. Kita persilakan Iki. Silakan Iki. Oke. Ya, penonton di rumah sama bapak biar sukses. Ya, buat penonton di rumah, siap-siap ya. Cepat sembuh bilang ayahnya. Emang sakit bapaknya. Kita mulai dari sekarang. Kok kejem banget sama gua lu. Aku tuh terpukul. Ya, harus inget lu, dulu bikin video klip lu gua ajak lu. Iya juga ya. Ya udah ya. Ayo mulai deh. Hah? Karena lu bintangnya makanya enggak tayang. Iya iya dulu ya kan saya. Dia masih kecil, main di pantai, masih ingusan, sekarang udah gede. Oke, oke, Sule sekarang. Lagunya gimana sih? Nanti tapi liriknya Burung Kakatua. Siap, kamu mulai sekarang. Burung Kakatua mencok di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Burung Kakatua mencok di jendela. Nenek sudah tua, giginya duh kasihan tinggal. Kamu yang sabar. Aduh, ya panas. Iki yang sabar ya kalau lagunya dijelek-jelekin, nggak semua orang seneng kalau. Burung Kakatua bagus loh. Enggak, nadanya jelek, lagunya Iki kan nggak gitu. Hati-hati loh, dari benci dan jadi cinta nantinya. Biasanya suka begitu. Kamu deketin anaknya, nanti tiba-tiba kamu jadi mamahnya bagaimana? Cuma pengennya, maunya itu mah. Gak kan yang kemarin diobrolin.